apa kabar? Sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah? Apakah kalian sudah memakai pakaian yang rapi? Tidak sambil makan, tidak sambil minum. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. God is listening, God is listening when we pray. When we pray, fold your hands so nicely, close your eyes so quietly. Now we pray. Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Berkatilah ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhir. Kiranya ibadah yang kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita nyanyikan dua lagu. Ayo kita bangkit berdiri, nyanyi yang semangat ya. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. For you! Bagaimana setelah mendengarkan pujian? Nah, kalian sudah pada semangat kan? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita baca Alkitab. The B-I-B-L-E. Yes, that's a book for me. I stand alone for the word of God. The B-I-B-L-E. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Pat the Holy Bible.
Bible. I love to look my Bible. I love to look inside. I love to turn its pages to see what I can find. I love to look my Bible. I love to look inside. There's God's words in the Bible, and that is what I find. Pembacaan hari ini adalah Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah." Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, bukalah hati dan telinga kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah juga kami agar kami bisa fokus dalam mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah juga Ibu Guru Vera yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, judul khotbah hari ini adalah Yesus mengasihi anak-anak, yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Vera. Setiap hari, banyak orang berkumpul di hadapan Yesus. Mereka datang untuk mendengarkan firman yang Yesus sampaikan. Dan juga mereka membawa orang sakit untuk minta disembuhkan oleh Yesus. Mereka datang dari mana saja dan mereka mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Suatu hari, ada orang-orang datang dengan membawa anak-anaknya ke hadapan Yesus supaya ia menjamah dan memberkati mereka. Tapi pada waktu itu, murid-murid melarang orang-orang itu untuk mendekati Yesus. Dan ketika Yesus melihat hal itu, Yesus menjadi tidak senang atas apa yang murid-muridnya lakukan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Dan kemudian Yesus memanggil anak-anak dan menaruh mereka dalam pelukannya dan memberkati mereka. Kalian tahu, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan surga adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak kecil. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan yang akan memiliki kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus akan selalu memeluk dan menjaga kalian. Maka itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Ibu guru berdoa agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan, sama seperti Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa. Di hari ini ya Bapa, kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau mengucapkan syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau begitu mengasihi kami yang adalah anak-anak kecil. Bapa, bantu kami untuk selalu bisa taat kepada firman-Mu. Tolong bantu kami untuk bisa menjadi anak-anak yang selalu bersyukur kepada-Mu. Bapa, kiranya Bapa kami selalu menyadari bahwa Bapa selalu bersama dengan kami dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Dan kami mau selalu berada bersama dengan Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tolong Kau berkati persembahan yang kami berikan ini agar bisa dipakai di dalam setiap pekerjaan-Mu. Dan juga tolong Bapa berkati Papa dan Mama kami yang sudah mempersiapkan persembahan ini agar Kau bisa memberikan mereka berkat yang lebih lagi. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini dengan ucapan syukur. Amin. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan dan berdoa untuk persembahan, sekarang kita akan berdoa penutup. Kita doa Bapa kami ya.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.